kalian lagi ngapain? Kalian berantem. Ini dari tadi aku buang sampah doang, terus yang gunawan itu bilang itu merusak lingkungan. Tapi kan itu memang benar. Sampah plastik kan tidak bisa diurai tanah. Tapi kalau sampah di daunan bisa diuraikan di tanah. Sampah daun itu juga bisa dijadikan pupuk kompos. Tapi kalau lingkungan rusak bagaimana? Nanti terjadi polusi udara, air, tanah, dan hewan, tumbuhan akan punah atau terkena penyakit. Jadi kita harus merawat lingkungan kita. Oh, jadi begitu. Apa yang terjadi jika lingkungan kita bersih? Jika lingkungan kita bersih, kita akan mendapatkan udara yang bersih. Yang cukup untuk kehidupan kita dan makhluk hidup lain. Lingkungan kita akan selalu sehat karena tidak ada penyakit yang menyebar. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak berserakan dan tidak menyebarkan penyakit. Ayo budayakan.